Keputusan untuk menikah memang harus dipikirkan secara matang dan tak boleh terburu-buru. Pasalnya, hal ini akan menyangkut perjalanan kehidupan yang panjang bersama pasangan. Oleh karena itu pula, setiap orang memiliki keputusan yang berbeda terkait usia untuk menikah. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Ada yang menikah di usia matang seperti 25 tahun. Namun ada pula yang menunda pernikahan hingga usianya menginjak kepala 3. Meski begitu, jika sudah merasa siap untuk menikah di usia muda, maka tidak ada salahnya juga. Seperti sederet selebriti tanah air misalnya, yang memutuskan menikah meski belum berumur 20 tahun. Mereka memiliki alasan tersendiri untuk menikah di usia yang masih sangat muda, seperti merasa sudah siap dan sudah sangat cocok dengan pasangannya masing-masing. Nah, penasaran siapa saja artis yang memutuskan untuk menikah di usia belum 20 tahun? 1. Nia Ramadhani. Pesinetron Nia Ramadhani mantap menikah dengan pengusaha Ardi Bakri, saat usianya yang masih sangat muda. Padahal pada pernikahan yang berlangsung pada tanggal 1 April tahun 2010 itu, usia Nia Ramadhani baru menginjak 20 tahun kurang 15 hari. Dalam sebuah video dari kanal YouTube Vidi Aldiano, Nia pun memberikan alasannya mengapa berani memutuskan untuk nikah muda. Dengan menikah muda, Nia mengaku bisa segera menepi dari dunia hiburan yang sudah dijalani sejak lama. 2. Arumi Bachsin. Bintang sinetron lainnya, Arumi Bachsin, juga menikah di usia yang masih sangat muda. Dia menikah dengan Emil Dardak pada tanggal 30 Agustus tahun 2013 saat berusia 19 tahun. Setelah menikah, Arumi pun memutuskan untuk mundur dari dunia hiburan agar bisa fokus mendampingi suaminya. Emil Dardak sendiri kini sedang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur hingga tahun 2024 mendatang. Rumah tangga Arumi dan suaminya pun sudah dikarunia 2 orang anak. 3. Abimana Aryasatya. Rumah tangga aktor Abimana Aryasatya dengan istrinya Nindya Mutia sudah berlangsung selama 20 tahun. Namun ketika menikah, usia Abimana saat itu ternyata masih 19 tahun. Dalam sebuah wawancara, aktor kenamaan tersebut mengaku bahwa sebelum menikah, dirinya tidak tahu harus melakukan apa lagi. Namun setelah menikah dengan istrinya pada tahun 2001 lalu, Abimana langsung menyadari tujuan yang seharusnya dia lakukan. Kini Abimana telah membintangi sejumlah film-film terkenal. Rumah tangganya pun sangat harmonis dan sudah dikaruniai dengan 4 orang anak. 4. Natasha Rizky. Keputusan Natasha Rizky untuk menikah dengan presenter Desta Mahendra di usia yang masih sangat muda memang patut diacungi jempol. Bahkan, perempuan kelahiran Padang itu menikah dengan pria yang usianya lebih tua 16 tahun darinya. Keputusan Natasha untuk menikah di usia yang masih 19 tahun bukannya tak ditentang oleh kedua orang tuanya. Dia pun harus berupaya meyakinkan keluarganya akan keputusan tersebut. Namun kini, kehidupan Natasha dan Desta terbilang sangat jauh dari gosip-gosip miring. Mereka telah bahagia dengan kehadiran 3 orang anak yang lucu-lucu. 5. Enole Rian. Masih ingat dengan Enole Rian? Mantan penyanyi cilik yang satu ini juga menikah di usia muda. Penyanyi yang tenar berkat lagu Dudi Dam itu menikah dengan Nayaka Untara dan kemudian melahirkan anak pertamanya di usia 19 tahun. Sayangnya, pernikahan tersebut hanya bertahan kurang dari 3 tahun. 5 tahun menjadi single parent, Eno akhirnya memutuskan menikah lagi pada 2011 dengan Priambodo Susetyo. Kini perempuan cantik tersebut sudah memiliki 5 orang anak. 6. Wulan Guritno. Artis cantik Wulan Guritno ternyata menikah di usia yang masih sangat muda, yakni 17 tahun. Pernikahannya dengan Attila Shak dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shalom Raza Desya.
Namun Wulan akhirnya resmi menjanda pada tahun 2000 karena pernikahan pertamanya itu hanya bertahan selama 2 tahun saja. Barulah pada tahun 2009, dia memutuskan untuk menikah lagi dengan Adila Dimitri dan telah dikaruniai 2 orang anak. Saat ini pun keduanya sudah bercerai. 7. Tegar Septian. Pelantun tembang Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang, Tegar Septian, resmi menikah muda pada tanggal 20 Maret tahun 2020 lalu. Tegar menikah di usianya yang masih 18 tahun 3 bulan, sementara istrinya lebih tua 4 tahun. Kini, Tegar pun sudah menyandang status sebagai papa muda setelah kelahiran anak pertamanya pada Oktober tahun 2020 lalu. 8. Celine Evangelista. Pesinetron Celine Evangelista kini sudah fokus untuk mengurus keluarganya. Dia sendiri menikah di usia 20 tahun dengan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Dearly Idol. Namun pernikahan yang telah dikaruniai seorang anak dan astu anak angkat itu harus kandas di tahun 2013. 3 tahun berselang, Celine pun memutuskan untuk menikah lagi dengan sesama pesinetron Stefan William. Pernikahan tersebut saat ini terdengar akan berpisah,